Go ahead and do that, please. Jaya Plaza itu kan lantai 2, lantai 3. Jadi yang terbakar itu semacam alat-alat untuk aksesoris komputer dan tabung-tabung TV. Tabung TV, kabel-kabel. Jadi banyak-banyak bahan bakar yang asapnya tapi menyengat. Jadi kalau di Jaya Plaza itu, jadi tokonya udah pada tutup. Keduanya, rolling door itu kan pada ketutup, jadi susah untuk akses untuk pemadamannya. Jadi harus dibuka dulu, harus didobrak dulu untuk pemadamannya. Jadi memang tadi informasi di lantai 3 juga itu udah tidak ada percikan api. Mungkin karena dari lantai 2 masih nyala, jadi tidak terisolasi untuk pemadamannya kemarin. Jadi itu ada perambatan, jadi suhu panas itu bisa mencapai sampai lebih 200 derajat Celcius. Otomatis itu ke lantai 3 akan panas, dan itu di lantai 3 itu bahan-bahannya ada tumpukan dus, ada seperti tumpukan dus dan plastik kabel, jadi itu sudah terbakar juga. Maju. Pak, udah berapa kali nyelamatin kayak kucing lah, kalau kucing gitu udah sering banget atau gimana? Kalau animal rescue kita macam-macam, nggak cuma kucing aja yang seperti tadi dilihat sama teman-teman. Jadi kita ular udah beberapa kali, ada hampir lebih 20 ekor ular kita sudah sumbangin ke kebun binatang. Ya, ular sanca kebanyakannya. Terus buaya juga pernah satu kali, ya itu anak buaya tapi. Terus kucing ya itu sama udah beberapa kali juga, kalau kucing juga. Animal rescue. Anjing udah pernah juga. Jadi hampir semua binatang itu sudah pegang gitu. Kalau yang khusus di kota ya, tapi kalau di ini, kalau di mana? Di kayak binatang-binatang buas ya kita enggak lah. Nah, itu binatangnya di kemarin misalnya kayak kucing yang tadi baru dapat. Kalau kucing kebanyakannya kita ambil simpan di sini, enggak tahu dia kasih makan. Tapi kebanyakannya dia banyak sih yang berkeliaran di sini, itu hasil tangkapan kita. Kayak yang tadi disimpan sini aja, kasih makan udah diam. Kecuali ada petugas yang pengen bawa ke rumah, ya paling dibawa ke rumah. Kalau anjing gitu kan? Anjing mah kan ada pemiliknya. Oh. Itu waktu itu pernah anjing masuk ke sumur. Kita kan nggak ada via telepon, tapi datang ke sini, Pak, itu Silvi masuk ke sumur. Kita pikir Silvi kan perempuan, wah, masuk ke sumur. Nah, kita bergegas datang ke sana, ada suara anjing, guguk. Loh, kok Silvi menggonggong gitu? Oh, ternyata namanya Silvi, ya. Seperti itu. Jadi. Pernah ada yang telat nyelamatin, nggak? Nyelamatin apa nih? Hewan gitu, pernah ada yang sampai telat nggak? Keburu meninggal atau apa? Nggak sih, kebanyakan kalau animal rescue kita... alhamdulillah pada ini selamat. Nah, kalau orang gimana, Pak? Kalau orang mah variasi, ada yang masih selamat, ada yang meninggal, kita evakuasi jenazahnya. Seperti itu. Itu biasanya gara-gara telat di jalannya atau emang medannya sulit sih? Gimana maksudnya? Yang telat, itu kan tergantung juga kasusnya apa? Kasus apa? Kalau kasusnya confined space kebanyakannya
sudah meninggal. Confined space itu penyelamatan pada ruang terbatas kayak masuk ke sumur, ke lubang-lubang kecil. Itu kan posisinya sulit. Gitu. Tugas penyelamat tuh tadinya khusus kebakaran, khusus di penyelamatan di kebakaran saja. Tapi setelah dikaji ulang, ternyata tidak hanya kebakaran yang kita tanggulangi, tapi semua jenis bencana. Kita ini ada beberapa apa bagian di sini di penyelamat tuh ada khusus penyelamatan kebakaran, terus confined space penyelamatan pada ruang terbatas, terus animal rescue kayak tadi yang teman-teman lihat, terus water rescue, terus CCSR collapse structure set and rescue, CCSR collapse structure set and rescue bangunan rubuh, terus medis ya tentunya yang kecelakaan, terus RAR road accident rescue. Oh iya, ya seperti itu. Where others see a storm, he sees the perfect wave. When some give up, he finds another gear. Where others are facing obstacles, she finds a way through. Where some take the beaten track, she leads the life less ordinary. When others reach the end of the road, he starts the adventure. And where others see a legendary off-roader, we see a new generation. The new Mercedes-Benz SUVs. Itu kan orang-orang yang kecelakaan biasanya kejepit tuh, kejepit. Kejepit itu kan kalau ditarik itu harus ada alat khusus. Kalau kita sudah punya alat-alatnya kan. Oh, pakai sling gitu ya? Bukan pakai sling. Kalau sling itu ditarik saja, ditarik bukan membuka. Tapi kan nanti ketarik. Kalau ini kan ada alatnya buat buka ininya, kepres, kalau kepres ke body ininya dibuka, disuai gitu, digunting nanti mobilnya gitu, seperti itu. Kayak kemarin kan yang laporan mobil masuk jurang, kita ke sana ya, itu pakai sling. Kalau tabrakan kejepit, kita pakai alat khusus. Kalau yang menegangkan, yang hampir ini, yang hampir apa itu, hampir yang membuat nyawa saya juga bahaya terus hampir meninggal juga kemarin, kejadian yang kemarin di Hotel Marbella yang di Dago itu kan ada dua orang suami istri yang terjebak di lantai 16. Enggak, di mobil kita kebetulan nggak bisa nyampe ke atas, kita pakai manual naik lewat tangga darurat ya. Kita naik ke lantai per lantai, itu juga cukup. Peralatan kita banyak, hitung berat, ya kondisi fisik juga kurang mendukung, soalnya kan baju kita juga berat, lumayan udah kena air, terus ini juga bawa SCBA, alat bantu pernapasan juga, gitu, bawa kampak, bawa lain sebagainya. Tapi sukses ya Pak di sini? Alhamdulillah, ya meskipun lama sih prosesnya itu, dari jam 8 kita berhasil evakuasi jam 10 lah. Jam 10-an gitu. Kita cuma evakuasi itu aja. Cukup lama, menegangkan juga ya. Itu hampir putus asa juga, yang suami istrinya hampir putus asa ya, pengen loncat-loncat juga gitu. Oh, ada yang udah mau loncat? Ya, iya, itu suami istrinya pengen loncat juga tapi kan ditahan juga. Sempat ada yang loncat, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Kalau dulu-dulu ada yang kejadian Hotel Perdana Wisata itu loncat. Baik teman-teman,
Saya akan menjelaskan beberapa peralatan yang ada di mobil rescue ini. Ini unit rescue yang dimiliki Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Kita tidak hanya menanggulangin cuman kebakaran saja, tapi semua jenis bencana. Nah, ini diantaranya ini yang di bawah ini. Ini yang biasa dipakai regu penyelamat dan regu pemadaman, yaitu SCBA atau self contained breathing apparatus. Itu biasanya pada waktu kebakaran, mau kebakaran besar atau kecil, itu wajib dipakai. Nah, ini SCBA. Jadi ini maskernya. Ini ada harnessnya. Ada harness, ada tabungnya. Jadi satu paket. Oke. Okay. Ada juga di sini biasanya kalau pohon atau baliho tumbang, kita punya mesin pemotong atau chainsaw, terus ada ball cutter juga dan lain sebagainya. Ini untuk bangunan rubuh ataupun tabrakan. Kita punya spider. Punya spider ini biasanya fungsinya buat membuka. Jadi kalau orangnya kejepit, kita buka. Ada juga temennya ini cutter juga, sama buat memotong biasanya. Beratnya bisa sampai 30 sampai 45 kilo. Nih, satu alat sebut ini. Nah, kita juga ada step vest atau penyeimbang mobil. Kalau miring ke jurang, dia akan masuk, dia pakai stempel penyeimbang supaya tidak nguling ke kanan atau ke kiri. Terus ada alat namanya confined space atau biasanya kamera ular. Jadi kalau dilihat di bangunan ada lubang kecil, lihat dulu ada orangnya nggak di dalam. Kalau orangnya ada, ya kita bisa lakukan pendobrakan. Ada mesin genset, mesin pengisian SCBA juga. Terus ada thermal detector atau alat untuk pengukur suhu ruangan. Suhu ruangan atau suhu panas api berapa derajat-derajatnya. Ini kompartemen belakang, ini isinya genset. Genset itu biasanya untuk kelistrikan, biasanya kalau kebakaran itu mati lampu. Nah, kita ada lampu di atas namanya night scanner. Bisa nyala ya lebih kurang satu lapang bola bisalah ke nyala. Ini ada apa mesinnya di sini di belakang. Jadi bisa buat ngecas juga kalau HP atau pesawat kita habis, ya ini di sini. Gitu. What you need? What you need? Damkar. Yang pemadam kebakaran itu.
pada saat terjadi kebakaran itu pemadam selalu datangnya terlambat. Padahal kita sudah punya yang namanya respon time. Respon time itu adalah bagaimana pemadam hadir di tempat kejadian kebakaran sejak dipanggil sampai ke TKP itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Dan itu upaya itu telah kami lakukan seoptimal mungkin bagaimana kami cepat dengan kecepatan tinggi. Namun rambatan api hitungannya detik. Maka ada cara yang paling efektif memanggil pemadam kebakaran itu bagaimana? Panggil pemadam 1 jam sebelum kebakaran. Pasti tidak akan terlambat. Kan sesuatu yang tidak mungkin, kan gitu ya. Jadi siapa yang 1 jam sebelum kebakaran ada di lokasi kejadian? Masyarakat. Maka sebetulnya apabila masyarakat paham cara menanggulangi sejak awal, tidak akan ada kebakaran besar. Kayak gitu. Kalau yang itu kunjungan TK itu memang bisa dikatakan bahwa kalau TK itu bukan kita cetak untuk menjadi seorang pemadam, tapi paling tidak kalau ke TK itu hanya menghibur, memperkenalkan. Sasaran pokok kami adalah sebetulnya kepada guru dan orang tuanya. Makanya setiap kunjungan TK kepada pemadam kebakaran ya, kepada ini, kepada kami, diharapkan didampingi oleh orang tuanya gitu. Karena ilmunya itu untuk orang tua. Sementara anak-anak itu kita hibur aja dengan cara yang menyenangkan. Paling enggak oh ini loh tugas pemadam. Tugas pemadam tak kami perkenalkan. Oh ini bagaimana mencegah, bagaimana menanggulangi, bagaimana menyelamatkan dengan cara-cara yang mungkin persuasif, dengan cara hiburan kan, dengan cara anak enggak dibuat tegang kan, enggak dibuat terlalu serius kalau anak-anak. Paling-paling bagaimana memadamkan? Ternyata api kan paling anti diteriaki. Contoh begini, kan saya tadi nyontohkan kepada TK, misalkan begini. Ini kalau ditanya ini kepada, ini api, saya bermain dari api. Bahaya tidak? Kebakaran bukan. Coba semuanya teriak, sok teriak api gitu ya. Kebakaran, mati enggak? Tidak. Tapi harus bagaimana? Tidak boleh berteriak kalau ada api. Bahayanya tidak? Tidak, kalau sedikit tiup aja. Kan begitu kan? Tapi lihat. Nah, sekarang dengan hal yang sama, misalkan begini. Bahaya tidak? Kalau jatuh, kan begitu. Pemadam aja takut sama api yang kecil. Pada saat api jatuh ke celana. Kenapa pemadam takut? Sebab takut celananya bolong. Kenapa celana bolong takut? Kata pemadam rugi. Sebab setahun dibagi cuma sekali. Nah, itulah definisi kebakaran. Jadi tidak dilihat dari skalanya besar atau kecil. Sekalipun kecil kalau merugikan, itulah yang dinamakan dengan kebakaran. Sementara ini persepsi masyarakat salah. Baru berteriak kebakaran kalau sudah gede. Kalau ada api mah bukan kebakaran, api kecil mah seuneu cenah kan. Yeay seuneu. Jadi dia dengan bahkan minta tolong, padahal sebetulnya tidak boleh minta tolong, tapi harus melakukan tindakan pemadaman. Gitu. Nah, sekarang gini, saya sebetulnya kalau anak-anak diajak bermain, walaupun mungkin kami harus jelaskan bahwa hati-hati, bahwa ini api, ini bahaya bagi yang belum mengetahuinya. Tapi bagi pemadam, ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Nah, saya contohkan misalkan gini, panas enggak nih? Tapi pemadam nih, bisa begini. Nah, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti ini disuluhkan, diajarkan pada masa, kenapa ini gak panas? Sekarang gini, kalau pembelajarannya gini, kesini kok panas? Cepat panas kesini kan? Tadi kan panas, sebentar aja panas. Tapi di sini gak panas, kenapa tuh? Ya kan ya, kesini. Oh, ternyata nanti belajarnya, api ternyata rambatannya ke atas jauh lebih cepat. Lalu kenapa tadi di dalam mulut mati? Nah, bisa mulut mati karena di dalam mulut tidak ada oksigen, kan gitu kan ya? Gitu. Jadi kalau begitu bagaimana memadamkan api? Ya tutup saja oksigennya. Nah, contohnya begini, lihat nih. Sama dengan begini, jika ada api tuh, gini. Api ambil benda yang kedap udara, tempel. Tuh, ditempel aja udah ngantuk. Gitu ya? Tuh. Lama-lama kalau semakin turun, maka api akan menjadi apa? Mati. Padahal masih ada oksigen dari bawah ya. Nah, ini ada teorinya. Tentu harus 1 jam pelajaran. Itu bisa dijelaskan. Kenapa ya mati? Kalau begitu, jika ada api, gampang. Ambil penutup yang tidak mudah terbakar, tempelkan, pasti mati. Gitu. Sederhana sebetulnya.
Cuma ya belum tahu ilmunya gitu. APAR itu adalah tadi akronim adalah alat pemadam api ringan. Itu sudah tertuang di dalam Perda 12 tahun 2012 bahwa di Kota Bandung itu di setiap rumah itu yang ukurannya 100 meter persegi wajib ada APAR yang 3 kg. Gitu ya, itu. Di itu sudah wajib bahasanya ya, di setiap rumah itu wajib. Dampak kebakaran itu luar biasa. Satu, korban kebakaran bisa tiba-tiba jatuh miskin. Yang keduanya juga bisa jadi gila. Dan mohon dicamkan, kebakaran itu tak ubahnya seperti kematian. Datangnya pasti, tapi tidak tahu kapan datangnya. Maka kita harus berjaga-jaga. Ya kalau kita yakin akan mati, tentu kita harus berjaga-jaga. Bagaimana seandainya kita mati nanti, kita membawa amal soleh. Maka bagaimana membawa amal soleh itu? Ya kita selama hidup ini harus jadi orang baik. Nah, kalau kita bagaimana kita siap menghadapi kebakaran? Tentu di rumah itu harus ada apa? Alat pemadam kebakaran, begitu ya. Dan bisa menggunakannya itu dijamin nggak akan ada kebakaran itu. Oke. Okay.